Assalamualaikum Pak Mega. Masih. Ya. Sebentar ya. Oh iya Pak, siap Pak. Saya itu mau coba pakai kamera ini, kamera luar sebentar satu. Pakai kamera luar itu gimana caranya ya? Gimana anak-anak pakai kamera luar? Pakai apa itu? Ini kamera laptop nggak enak tuh. Ada yang tahu? Kak, tahu Kak? Pakai kamera luar gimana Kak? Aska? Oh, kamera USB. USB. Kurang tahu Pak. Nggak ada yang tahu ya? Kalau sebentar. Pak Mamat? Ya. Oh, Pak Mikra ya, sudah hadir. Assalamualaikum Pak Mikra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh lagi setting kamera dulu. Ya, mangga Pak. Mangga Pak, nyantai aja Pak. Nyantai aja Pak. Nyantai aja ya. Ini gimana? Ada yang tahu nggak itu mahasiswa? Kalau yang ini kan kameranya laptop nih. Laptop ya. Ya. Kalau kamera USB saya pasang kamera USB ini nggak bisa ya? Gimana Don? Bisa nggak Don? Atau siapa yang bisa ini? Bisa dapat A. Sebentar ya. Kode video mute. Saya enggak tahu lah ini, enggak ngerti. Iya, aplikasi Zoom-nya dicek mungkin. Enggak ada yang pernah coba ya? Ada yang pernah coba? Mahasiswa? Belum, Pak. Udah enggak apa-apa lah, enggak apa-apa udah. Tidak apa-apa lah ya. Nanti yang berikutnya saja baru setting. Iya. Soalnya baru juga saya zoom-zooman gini ya. Tidak terlalu ini. Hari Senin nggak ngajar di ITB Pak Mikra? Apa? Hari Senin nggak ngajar di kampus ITB ya? Nah, hari Selasa saya. Selasa. Oh iya. Pas berarti ya. Ini di rumah aja. Tadi mau di taman tapi ya panas. Oh iya. Kalau nampilkan itu gimana nanti ya? Nampilkan share, Pak. Di nampilkan PPT apa ya? Iya. Di share Pak, di bawah Pak. Bapak tekan share itu di sebelah chat itu ada share Bapak. Share screen ya. Heeh. Ah. Oh, nanti aja berarti ya. Nanti aja. Tinggal dikasih tahu aja supaya nanti saya. Iya. Saya simpan diri malas ini buat dulu. Iya. Hai adik, gak di rumah Pak masih. Baik, sambil ini ya kita menunggu pemateri kita buka kuliah Stadium Channel hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Mikra yang telah bersedia untuk menjadi pemateri perdana kita, Pak. Terima kasih Pak Mamat selaku Wadek 1 ya, Pak ya, nanti memberikan sambutan, Pak, sebelum Pak Mikra menyampaikan inilah materi selaku ini mahasiswa Pak Mikra. Saya penyimak kok. Oh iya, enggak apa-apa minimal. Iya kan. Kebetulan hari ini kita hadirkan tokoh yang istimewa ya, nanti mahasiswa bisa langsung berkenalan dengan Pak Mikra, semoga bisa terinspirasi ya. Capaian beliau sangat luar biasa pokoknya. Nanti Pak Mikra akan berita banyak ya. Saya Pak Ahmad itu salah satu dari murid beliau gitu ya selama S3 ya. Mungkin itu dari saya. Pak Ahmad silakan Pak menyampaikan. Waduh. Ketemu lah nih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Wibowo selaku Kaprodi S1 Teknik Fisika serta
Profesor Mikrajudin Abdullah ya. Sehat Pak Mikra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat di dalam corona. Iya, udah lama kami nggak berjumpa Pak. Iya, ini di rumah aja kita ini. Iya, baik sebagai sambutan ya terima kasih buat Pak Mikra, ini sebuah apresiasi yang sangat tinggi. Beliau adalah orang hebat di Indonesia, ini paper-papernya banyak, kemudian paten juga banyak, tidak bisa disebut satu ya, saking banyaknya, buku juga banyak. Jadi sangat-sangat berbahagia kita bisa menghadirkan beliau ya. Ini Pak Edi ini adalah murid kesayangan Pak Mikrajudin Abdullah ini. Bersama saya juga ini Pak Edi bareng 5 tahun Pak ya kita bersama. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang sudah baik. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih sekali lagi Pak Mikra. Mangga dilanjutkan baik, Pak terima Edi. Terima kasih Pak Mamat selaku Wadek 1 ya bidang akademik yang telah memberikan sambutan gitu ya. Untuk selanjutnya waktu akan saya serahkan ke Pak Mikra. Pak Mikra nanti silakan menyampaikan materi selama 1 jam ya Pak ya. Kemudian bisa lanjutkan diskusi selama 30 menit. Silakan Pak Mikra. Jadi saya share screen dulu ya. Betul Pak, iya Pak. Sebentar ya, gimana cara nanti saya belajar dulu. Share screen. Terus open. PPT-nya yang mau ditampilkan. Di mananya masuk gimana? Open participant share time. Share screen itu kan ada pilihan Pak, ada mau PPT, mau apa gitu. Bapak tinggal. Iya ngerti ya. Iya. Boleh. Soalnya baru pertama, mohon maaf ya kalau agak ini. Oh enggak apa-apa Pak, kami malah terima kasih sekali Pak, perdana di tell you berarti. Terus gimana? Sudah ini? Berarti sudah ya? Kelihatan enggak? Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Kelihatan, sudah, Pak. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Siap. Ya, sudah bisa mulai ini? Silakan, Pak. Bisa, Pak. Kelihatan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ini. Terima kasih. Ini teman-teman dari Tell You meminta saya bicara di sini. Saya sampai biodata singkat aja dulu ya. Nanti baru masuk topik karena nanti topiknya mungkin akan inilah apa? Enggak terlalu serius ini ya. Enggak apa-apa, enggak terlalu serius ya. Ya. Jadi ini singkat aja ini. Ini saya sudah tua sebenarnya dibanding dengan Pak Edi sama Pak Mamat. Jadi saya lulusnya 92 di ITB Fisika, magister 96, lalu riset student 1999. Doktor Engineering di Teknik Kimia, saya Fisika lalu Teknik Kimia, S3-nya. Postdoktoral pulang ke ITB, naik jadi guru besar tahun 2010 ya, sudah 10 tahun. Nah ini beberapa capaian, ya pernah jadi beginian lah, ikut di foto gitu ya. Pernah ikut di foto, kemudian juga pernah pakai pakaian adat begini, tahun 2017. Kemudian dari ITB dapat yang beginian, gak tahu sekarang ada di mana. Kemudian dapat juga dari ini yang Wardah, Paragon Innovation Wardah ya. Jadi dapat ya data dikasih ya diterima sajalah kalau disimpan. Kemudian ini tahun 2018 ya dapat ini. Lumayan lah dapat medali ya sama ini, sama uang di. Kemudian Google Scholar kira-kira gini kalau nanti kalian lihat. Paten-patenan juga ada untuk gaya-gayaan. Ini sama Pak Mama Pak Edi banyak nih ya. Lalu buku banyak. Ini mungkin sampai sudah 50 buku ditulis ya. Terus dokter dihasilkan ini ada Pak Edi, ke bawah dia. Jadi sudah menghasilkan 16 dokter. Nah ini publikasi ada 102 ya. Tapi publikasi saya pakai sarung ya. Jadi bagaimana fisika untuk pakai sarung. Itu, jadi fisikanya ada dan itu akan terkait dengan ada aplikasi teknologi ternyata ya. Kita pakai sarung itu lipat digulung dan itu akan sangat susah bagi kita untuk melepas ikatan itu. Jadi nanti bisa kaitan untuk mengikat kapal-kapal besar itu kita melipat tali lalu menggulung itu kapal-kapal besar akan bisa terikat ya kira-kira begitulah intinya ya. Nah aktivitas sekarang saya itu blogger ya, jadi kalian lihat Prof Mikra ORG di situ banyak yang saya tulis terkait hal-hal sehari-hari dari studi fisika, lalu baru mau jadi mengikuti Atta Halilintar walaupun nggak sepersekian ya.
Oke, kira-kira seperti itu. Seri yang kedua gimana? Yang baru masuk ke materi ya. Yang kedua gimana, Pak Edi? Baru ini mau keluar dari sini, lalu materi tema ini ya, apa materinya? Materi ini ya, kelihatan nggak? Stop ke screen dulu, Pak. Kemana? Gimana caranya? Sorry. Stop share dulu ya. Lalu saya share yang baru. Oh ya. Oke. Okay. Bapak ulangi share lagi yang ini. Udah ya? Ya. Udah gini ya? Ya Pak, betul kelihatan. Nah ini baru masuk ke topiknya ya. Kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, ya boleh, saya mau coba bicara topik yang umum sajalah. Ini barang karena bidang kita berbeda-beda, agak beda, walaupun kesamanya banyak, tapi saya hanya melihat dari topik yang umum. Saya juga tidak mau bicara apa itu, memberi nasihat terlalu banyak, karena pada dasarnya kita hidup di dunia sudah berbeda. Dunia kami dengan dunia kalian yang akan segera lulus ini adalah dunia yang berbeda. Jadi sangat sulit sebenarnya bagi kami ini memberi nasihat pada kalian, karena kita seolah-olah saya dan orang-orang lebih tua itu sudah sedang hidup di dunia yang salah. Ini adalah dunia kalian yang belum tentu cocok dengan kami dan belum juga cocok apa yang kami sampaikan itu cocok dengan kalian. Jadi pada prinsipnya agak sulit bagi kita sekarang untuk menasihati generasi sekarang dengan menggunakan kacamata generasi tua. Karena generasi sekarang dengan generasi tua adalah generasi yang sudah berada di dalam dunia yang berbeda yang kadang tidak dipahami oleh generasi tua ya. Jadi kalau kita lihat sekarang lah, generasi sekarang milenial itu hidup di zaman yang benar-benar tidak terpikirkan oleh generasi sebelumnya, termasuk saya. Jadi yang benar menurut kami, menurut orang tua itu belum tentu benar juga menurut kalian. Dan kalian akan hidup di zaman yang kadang-kadang saat ini kita tidak tahu seperti apa zaman kalian nanti ya. Yang bisa kita lakukan semungkin adalah melihat hal-hal universal saja. Bahwa apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada di dunia kita. Jadi ini sesuatu yang bukan meminta, tidak lagi kita bisa menyuruh anak-anak zaman sekarang untuk lakukan ini itu, tapi kalau kita ada di suatu dunia kita, maka kira-kira apa yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah yang umum yang dianggap itu berlaku terus dari dulu sampai kapanpun. Itu sesuatu yang universal ya. Nah, salah satu yang saya pandang penting adalah dalam hidup kita itu adalah pentingnya suatu imajinasi. Imajinasi ini tidak akan berubah bagaimanapun dunia itu berubah. Imajinasi harus dimiliki oleh siapapun, mau ilmuwan, investor, siapapun di bidang apapun, kita perlu memiliki imajinasi. Karena dengan imajinasi itu kita bisa berpikir melebihi orang kebanyakan. Dengan imajinasi kita bisa menjadi orang yang berbeda. Dengan imajinasi kita menjadi orang spesial. Jadi mungkin itu hal-hal universal yang harus kita lakukan di dalam dunia yang kalian nanti geluti. Dan kita tidak bisa lagi meminta generasi sekarang untuk kalian harus belajar seperti ini. Itu tidak bisa karena sudah berbeda. Kalau zaman dulu kita belajar harus fokus, sekarang orang bisa belajar sambil dengar musik, sambil nonton video, sambil main game. Dan bisa. Dan orang zaman dulu itu tidak bisa. Jadi sulit bagi kita, bagi saya untuk memberi nasihat terlalu jauh kepada generasi sekarang untuk melakukan seperti yang kita lakukan dulu. Jadi kita bicara universal saja. Sebagai contoh betapa berbedanya dunia sekarang, dunia zaman dulu, contoh kita lihat ini. Ini saya ambil satu contoh video di MIT, kalau tidak salah, tentang video kuliah. Kita lihat video ini sudah 9 tahun, view-nya baru belum sampai 300 ribu, 9 tahun ya. Artinya bahwa video-video semacam ini bagi generasi sekarang itu tidak terlalu menarik. Ya, dalam 9 tahun baru di 300 ribu. Coba bandingkan dengan ini, Diwan. Video Diwan makan bakso, Diwan pengen berenang. Itu baru satu tahun sudah 46 juta ditonton orang. Jadi begitu, dia siapa nonton ya generasi sekarang. Maka generasi sekarang dengan generasi lalu itu mempunyai cara pandang berbeda, cara hidup yang berbeda. Video yang begini bagi generasi sekarang mungkin penting karena hanya dalam beberapa bulan sudah puluhan juta view. Tapi video yang penting mengandung pembelajaran saat ini view-nya ditonton orang itu sangat sedikit walaupun sudah bertahun-tahun. Jadi saya tidak ingin menyampaikan satu nasihat, tapi saya ingin kita melihat apa sih yang seharusnya kita lakukan ketika kita berada di dunia kita masing-masing.
Jadi fokus yang ingin saya sampaikan adalah imajinasi. Kembangkan imajinasi itu akan selalu ada dimanapun, kapanpun kita hidup. Dengan imajinasi, kita akan menemukan cara-cara baru yang kadang-kadang belum terpikir oleh orang banyak. Dan dimanapun, mau zaman dulu, zaman nanti, atau zaman kapanpun, bahwa menemukan cara baru itu akan selalu penting. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan berimajinasi. Jadi itu berpikir, merenung, kenapa ini terjadi, kenapa begini ya, ada masalah. Kemudian dengan imajinasi juga kadang kita menemukan cara sederhana untuk menyelesaikan masalah yang bagi banyak orang itu akan sulit. Orang semua banyak orang melihat ini sulit, tapi dengan imajinasi kita bisa melihat bahwa itu adalah hal sederhana ya. Jadi kita tidak menjadi bagian cara mengikuti cara pikir orang banyak, tapi kita berpikir dengan cara kita sendiri dengan cara berbeda untuk menyelesaikan masalah yang bagi orang banyak itu dianggap sulit. Kemudian dengan imajinasi kita bisa menjadi orang spesial. Orang spesial itu berarti orang yang kehadiran kita itu menjadi spesial, kehadiran kita diharapkan orang, keberadaan kita itu ditunggu-tunggu orang. Jadi itu yang paling penting, bagaimana kehadiran kita itu ditunggu orang. Dan kita pergi itu orang nangis semua. Ya. Bisa tidak kita begitu? Jadi dimanapun kita hidup itu akan selalu menjadi satu yang sangat penting. Imajinasi menjadi orang satu-satunya yang bisa, menjadi orang satu-satunya yang sanggup melakukan ini, menjadi orang satu-satunya yang bisa melakukan ini. Nah itu rasanya sangat penting dalam kita hidup di dunia yang kompetitif, yang terus sangat cepat berubah ya. Zaman sekarang sangat-sangat cepat berubah. Kita baru saja beberapa tahun lalu kita kenal namanya high density DVD, sekarang sudah lupa semua orang sudah tidak pakai itu lagi. Kita pada zaman dulu SMS begitu banyak dipakai orang, sekarang orang nggak tahu lagi apa itu namanya SMS kan. Jadi semuanya berubah cepat, dalam hitungan beberapa tahun sesuatu yang baru itu bisa hilang dan berganti yang baru. Dan gantinya baru adalah imajinasi dari beberapa orang. Tanpa imajinasi yang baru itu tidak akan muncul. Nah kalau bisa kita adalah bagian dari orang-orang yang kita yang baru itu. Dan itu susah, yang paling itu susah karena apa? Kita menjadi orang yang pertama, orang yang di depan. Jadi hidup yang paling gampang sebenarnya mengikuti banyak orang. Jadi orang berumur kita ikuti di situ, maka kita akan aman, gampang lah karena tinggal ikut. Tapi kita akan menjadi satu, menjadi sama dengan jutaan orang. Nah, sekarang kita mau seperti itu, atau kita menjadi satu dari sekian juta orang ya. Jadi kita harus ada di depan, kita harus melakukan hal yang paling berat, kita melakukan hal yang paling sulit, dan pada ini kita akan menjadi orang yang dikenal. Hidup itu pada akhirnya kadang-kadang bagi orang adalah saya dikenal orang banyak. Jangan. Saya kita orang banyak, maka lakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang banyak. Kita lakukan, orang banyak dilakukan, kita lakukan. Dan itu sulit karena kita yang orang pertama. Nah kalau kita orang pertama lakukan sesuatu, maka sulit. Tapi begitu berhasil, kita akan dicatat sejarah. Hidup begitu aja, mau dicatat sejarah atau menjadi hal-hal biasa. Itu aja. Jadi tinggal milih, saya hidup ini sekadar hidup, hilang, meninggal, selesai. Atau saya hidup, setelah saya meninggal pun, saya masih dikenang oleh orang puluhan tahun berikutnya. Nah tinggal pilih ya. Nah bagi kalian, generasi-generasi yang akan memegang bangsa ini dalam beberapa tahun ke depan, ya harus coba. Saya menjadi orang terbaik, saya menjadi orang sedikit orang hebat yang dikenang oleh bangsa ini. Nah ini saya, karena saya tidak mau menasihati kalian, saya hanya melihat bagaimana menyampaikan sedikit pengalaman lah, bagaimana imajinasi itu kadang-kadang kita bisa menyelesaikan persoalan besar bagi orang dengan cara yang sederhana. Karena tadi memikir, jadi bagi orang lain ini masalah besar yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita dengan berimajinasi, oh ini hal sederhana, kok cuma gini aja kok selesainya. Saya kasih contoh pengalaman saja, supaya, karena tadi saya tidak mau menasihati kalian, karena kalian akan hidup di zaman berbeda yang saya tidak ngerti. Saya ini pengalaman saja, bagaimana imajinasi kecil itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang. Contoh ini ya. Dulu saya kita diberikan suatu masalah, ada masalah pengiriman bahan petrokimia, satu tanker petrokimia dari Aceh ke Gresik. Ini sederhana, ini bagi mereka itu masalah besar. Itu isi satu tanker harganya mungkin triliunan, sudah mendekati 1 triliun. Nah masalahnya adalah kondensa dikirim dari Aceh, diturunkan di Gresik menggunakan kapal tanker. Gimana ada masalah begini? Ini ya. Dari sini dimuat, diangkut, lalu diturunkan di petrokimia di sini. Nah, apa masalahnya adalah ketika diturunkan di Gresik itu,
menurut itu, menurut pengusaha itu, volume kondensa itu lebih sedikit daripada saat diampu di Aceh. Dan jumlahnya besar pengurangannya. Sehingga kalau diuang cukup besar juga. Kemudian penerima di Gresik itu mencurigai bahwa ada sebagian muatan tanker itu diturunkan di laut. Lalu kru kapal itu merasa tidak menurunkan apa-apa, muatan diangkut di turun di Gresik adalah semua muatan yang diangkut di Aceh itu tidak diapa-apakan. Itu kita membawa tidak diapa-apakan, yang diturunkan yang diangkut. Akhirnya terjadi perselisihan antara pihak penerima dan pihak penjual pengangkut, lalu nanti ada kaitan dengan asuransi cukup besar. Ini masalah. Nah, mereka mengalami masalah ini, perselisihan tidak terselesaikan. Akhirnya mereka bawa minta bantuan ke ITB, datang ke rektor. Pihak arah saya minta bantuan tenaga ahli ke rektor ITB. Lalu pihak rektor meminta kami, ini sederhana aja cerita awalnya, minta kami 3 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Karena pendapat ahli itu dijadikan landasan untuk membayar ganti rugi atau tidak. Itu aja intinya. Jadi ini masalah bagi pengirim ekspedisi dengan penerima. Kenapa berbeda? Penerima menduga ada sebagian yang dikurangi di jalan. Tapi pengirim merasa tidak berada sedikit. Tapi realitasnya adalah volume di Gresik lebih sedikit dari volume di Aceh. Nah, kenapa? Kalau memang tidak diturunkan, kenapa bisa berkurang? Itu salah satu masalah mereka bawa. Kami dikasih tahu ini, diberi ini, bagaimana ini bisa diselesaikan. Nah, kenapa? Bagaimana mendamaikan dua pihak itu supaya masalah ini bisa diterima dengan ikhlas, tidak ada, berarti tidak ada hal-hal yang mencurigakan di situ. Nah, apa yang kami lakukan? Sederhana, berimajinasi tadi. Imajinasi sederhana, apa yang kami lakukan adalah gini, fisika dasar. Kita sudah belajar fisika dasar. Kita tahu bahwa apa yang kami minta kepada tim ini, pengirim tadi adalah kami minta data volume kondensat saat di Aceh, suhu kondensat saat di Aceh, dan suhu kondensat saat diturunkan di Gresik. Itu aja. Tolong kami dikasih data. Data itu saja, data banyak-banyak. Duga kami dalam hati itu ingin gini, mudah-mudahan suhu Gresik itu lebih rendah. Itu sudah diduga dalam hati. Deh. Mudah-mudahan suhu Gresik lebih rendah. Kami minta data itu dengan harapan mudah-mudahan suhu saat diturunkan di Gresik lebih rendah daripada di Aceh. Nah, data memang adalah data ada, ternyata mereka punya data, dan benar suhu di Gresik lebih rendah dari suhu di Aceh. Hore, kira-kira dalam hati bangga, wah sudah ketemu jawabannya. Terus apa yang kami lakukan? Nah ini kan rumus sederhana, kan kalian sudah terumus ini kan? Bahwa semua benda itu akan berubah volume ketika suhu berubah. Perubahan volume itu rumus sederhana kan, delta V sama dengan gamma V0 delta T. Di mana V0 adalah suhu awal, volume awal, gamma adalah koefisien mu volume, dan delta T adalah suhu, selisih suhu Gresik dikurang suhu Aceh. Sekarang ini ya, delta T. Jadi tinggal kita lihat suhu Gresik dikasih datanya, suhu di Aceh dikasih datanya, volume awal dikasih datanya, kita tinggal searching di internet berapa koefisien muai volume dari kondensat. Kita hitung. Hitung, kita cari di internet berapa koefisien muai volume kondensat, lalu kita hitung perubahan volume secara teoriti, dan kita dapatkan bahwa hitungan perubahan volume karena beda suhu sama dengan berubahnya volume saat diturunkan di Gresik. Simpel kita, tidak ada muatan diturunkan di laut, penyusutan hanya semata-mata karena fenomena fisika bahwa volume kondensat berkurang karena suhunya turun. Selesai, kita bikin laporan, selesai urusan. Dalam persingkat, dua pihak berdamai, kita dapat honor besar. Dan kita berharap ada masalah lagi gitu, tapi sampai sekarang belum ada. Ya. Jadi, bagi orang lain itu adalah masalah besar menyangkut dana hampir 1 triliun itu biayanya itu, harga kondensat. Tapi bagi kita, hanya fisika dasar, kalau tingkat 1 mungkin di SMA juga belajar. Karena imajinasi tadi, rasanya kan, kita pakai rumus sederhana, selesai urusan dan kita bikin laporan, dan kedua damai yang kita dibayar. Lumayan besar, kerja tidak sampai sehari, bayar hampir 100 juta lah, nah, lumayan lah. Nah, kita harap mudah-mudahan ada lagi. Deh. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara imajinasi tadi menyelesaikan masalah yang bagi bagian orang itu masalah besar. Itu satu contoh. Nah, nanti kalian dalam bidang kerja kalian nanti setelah lulus, tinggal melihat bagaimana sekiranya kalian melihat sesuatu, lalu berimajinasi sambil memikir ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kuliah, kira-kira ilmu apa yang cocok untuk ini, sehingga saya bisa selesaikan ini. Ya.
Nah, yang kedua ini kita diminta lagi urusan EKTP ini Pak Mama sampai Edi itu ikut terlibat. Ini saya presentasi di sidangnya ini di KPK. Intinya begini aja sebenarnya, imajinasi lagi ya. Sejarah begini, ini Pak Mama ikut dalam sidang juga ini. Iya, betul Pak. Awal 2016, penyidik KPK minta kami melakukan tasinah harga plastik saja EKTP itu. Kita kalian punya EKTP kan? Itu hanya plastik gitu diminta supaya bisa menghitung berapa kerugian negara dalam proyek itu. Jadi bagian kita ada menghitung harga plastiknya. Apa yang kita lakukan? Kita lakukan begini tadi. Mau kalau kita ingin mengetahui harga plastik, maka kita harus tahu juga plastiknya dulu apa dulu kan? Kalau kita plastiknya apa dulu, lalu plastiknya apa, kemudian berapa banyak yang dipakai, lalu harga impornya berapa, lalu kita bisa hitung berapa plastik, berapa harga yang seharusnya. Nah, kita lakukan 1,5 bulan risetnya. Kemudian apa kita lakukan pertama adalah mencari tahu dulu apa sih komponen dalam pembuatan EKTP gitu. Kemudian bagaimana cari tahu bagaimana cara buat EKTP, lalu mencari tahu material EKTP apa saja, lalu kita fokus ke EKTP yang dibuat di Indonesia, lalu kita taksir harga. Itu aja urutannya. Nah, untuk mencari tahu biaya pembuatan EKTP, kita harus ini. Ternyata EKTP itu isinya seperti ini. Ada plastik, IC, antena, tinta, printer, rongsok kerja, dan lain-lain. Nah, kita fokus ke plastiknya. Kemudian, langkah yang kita lakukan adalah kita ingin tahu dulu jenis plastiknya apa. Kemudian kita ingin tahu berapa jumlah plastiknya. Kemudian kita cari tahu berapa harga plastik dibeli gelondongan. Kemudian kita cari tahu berapa jumlah yang dipakai untuk tiap EKTP itu. Gitu ya. Nah, untuk menentukan jenis plastik, ini plastik yang dipakai apa, kan kita masih gelap gulita ini. Maka langkah kita adalah kira-kira plastik yang banyak dipakai untuk kartu smart card itu apa, kita cari. Kemudian kita lakukan analisis sifat kimia fisiknya ya, seperti itu. Kemudian analisis laboratoriumnya, lalu hasil searching kita pertama adalah ternyata material untuk smart card di dunia ini paling banyak PVC, PET, PETG, dan PVC, karbonat. Nah, ini adalah yang banyak dipakai di dunia, nah dugaan kita EKTP juga ini. Tapi yang mana, maka kita perlu riset. Dari empat ini, kira-kira mana yang dipakai? Kita riset, ini kan ada empat ya. Kita riset, caranya gimana? Analisis sifat fisika dan kimiawi, dan seterusnya. Kita lakukan pengukuran dengan sejumlah alat yang ada. Kita mengukur dugaan-dugaan segala macam. Ini banyak cara loncat saja. Kemudian, yang kita ukur apa? FTIR, jadi volume, apa itu Fourier Transform Infrared ya. Kita ukur EKTP kita begini, lalu kita banding dengan data yang ada, data di referensi. Ini adalah data di, jadi EKTP semuanya sama ya. Kemudian kita banding data referensi. Ini adalah EKTP yang kita ukur, referensi ini. Kalau polivinil klorida begini, berarti tidak cocok, buang. Hasil kita ukur dengan polikarbonat, tidak cocok, buang. Kita banding dengan PET, cocok ini, berarti kemungkinan PET. Kita banding PETG, sama kemungkinan PETG. Lalu kita ukur apa lagi? Kita ukur namanya DTA, TGA. Kita bandingkan ya. Nih, PET, PETG gini, lalu nanti akhirnya kita dapat bahwa kemungkinan dugaan, makin kuat dugaan bahwa film itu adalah PETG. Lalu kita ukur massa jenis. Oh, cocok dengan PET, PETG. Lalu kesimpulan kita adalah material itu adalah PET, PETG. Jadi urutannya begitu. Jadi kita material gelap gulita, kita coba mengkonstruksi kira-kira materialnya apa dengan melihat sifat fisik kimianya ya. Dan lakukan, kita ukur massa jenis, kita ukur ketebalan film, dan seterusnya. Ini kita, ini ada feeling di sini. Kita ukur, ini film itu, kalau ketika KTP dipotong, itu filmnya apa saja, apa, berapa lapis, kita hitung, dan seterusnya. Kita ukur ketebalan langsung, kesimpulan kita adalah ini ya. Kita hitung. Ya, saya loncat saja. Langkah akhirnya ini kesimpulan kita. Bahwa material digunakan dalam pembuatan EKTP adalah PET dan PETG. Material plastik adalah perisa model, lalu harga itu Rp6.800 per satu KTP ya. Tapi di dalam tendernya itu 1.000 dua kali lipat, 1.500-an. Jadi ada kerugian negara cukup besar. Jadi ini adalah salah satu kesimpulan kita sudah sampaikan ke KPK. Bagaimana sesuatu masalah yang bagi sebagian orang itu sulit, tidak jelas, kita bisa selesaikan dengan ilmu kita, dengan imajinasi tadi apa yang harus kita lakukan. Kemudian ini juga
Coba saya sering pengalaman nanti kalian bagaimana kita berpikir tiap hari lalu ada masalah kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Nah setelah EKTP tadi kita diskusi dengan orang KPK bagaimana mendeteksi pemalsuan dokumen berdasarkan perubahan tanda tangan. Kita coba. Nah ini ya kalau kita tanda tangan, misalnya seringkali ada sekarang ketemu orang yang dulu menjadi pejabat membuat dokumen yang salah, lalu sekarang ingin dicoba diubah. Mereka menggunakan kertas lama, printer lama, tinta lama, materai lama, tapi yang tidak bisa diubah di depan tanda tangan pada sekarang. Lalu mereka bikin dokumen seolah-olah tua semua. Oh iya, ayo lupa. Sekarang. Makasih. Coba. Jadi sekarang bagaimana caranya kita mendeteksi bahwa kapan tanda tangan itu dibuat? Kita melakukan riset, kita membangun satu model untuk kumpulkan ribuan tanda tangan, dan kita perlu tiga rumus. Jadi ini ada tiga rumus yang kita bangun untuk mendeteksi tanda tangan palsu atau tidak. Lalu kita bandingkan, ini ada metode pengujian, dan hasilnya keluar di sini. Jadi kita ke jurnal Forensic Science, kita membuat suatu cara untuk mendeteksi kapan tanda tangan dibuat. Jadi tanda tangan apa dibuat tahun ini, tahun lalu, tahun sebelumnya. Jadi kalau ada orang ingin mengubah dokumen 10 tahun lalu, lalu dia tanda tangan pasti ketahuan. Ini adalah salah satu metode alternatif untuk melakukan pengecekan duplikasi atau pemalsuan tanda tangan pada dokumen-dokumen lalu. Masa lampau ya. Ini adalah hasil diskusi dengan teman-teman KPK. Akhirnya kita punya ide, kita akan lakukan riset ini dan kita dapat riset hasil. Nah, hal lain yang saya lakukan adalah kita ini hidup, kita ini termasuk orang yang beruntung ya. Bisa kuliah, bisa mendapat ilmu sangat tinggi. Tetapi di samping kita banyak masyarakat, jutaan masyarakat kita tidak punya ilmu setinggi kita. Nah, sekarang masyarakat kadang-kadang bergelut di dalam suatu masalah yang tidak terselesaikan, sementara orang pintar itu ada di dunianya sendiri. Jadi orang pintar ada kerja di bank, di mana, sebenarnya masyarakat selalu tiap hari menghadapi masalah-masalah yang sama, yang sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya, tapi orang pintarnya itu tidak mau ke situ. Nah kalau saya sekarang itu sering melihat, apa problem masyarakat itu coba memikir kira-kira bagaimana cara mengatasinya. Mungkin saya sudah bosan riset lah, jadi lihatlah masyarakat kita ini ada masalah sini, kadang-kadang masalah itu sederhana, tapi karena kitanya itu merasa tidak ada keinginan karena terlalu sederhana, hanya kita hanya fokus ke dunia kita. Dunia masyarakat yang jutaan tadi di seluruh negeri ini, itu seringkali tidak pernah terselesaikan. Karena banyak orang-orang begitu lulus dengan hasil yang tinggi, mereka tidak mau lagi melihat kondisi realitas masyarakat. Nah, kalau saya sekarang itu melihat bagaimana ilmu kita yang tinggi, mungkin sebagian itu bisa kita bagi ke masyarakat, dan sebenarnya kita bagi itu bukan yang secanggih-canggih amat. Itu beberapa hal yang saya lakukan. Saya coba desain sendiri di rumah, lalu biasanya saya simpan di blog. Nah, kalau ada kalian yang mau bikin alat, silakan aja. Contoh, kita segempa. Gempa itu suatu fenomena yang tidak pernah bisa kita tahu kapan terjadinya. Dan ini langsung terus. Dan korban selalu berjatuhan dalam jumlah besar. Nah, saya sederhana aja sebenarnya. Ada nggak sesuatu cara sederhana minimal masyarakat itu diberitahu kalau ada gempa itu mereka sadar dan segera melarikan diri. Dan apa itu kerugian besar umat terjadi saat gempa itu kalau terjadi malam hari. Jadi saya kepikir adalah ketika mulai terjadi gempa, ada sirine besar yang bangun semua orang bisa lari. Gitu. Ilmunya tidak usah susah lah, masyarakat juga bisa bikin sendiri. Tapi kita ajarin. Nah yang saya bikin itu ada sederhana ini aja. Ini saya coba di rumah sudah jalan ya. Jadi saya pakai bandul, ini ada bandul, ini kontak, ada bandul sini, digantung. Bandul digantung, jadi prinsip gini. Jadi di gua ini ada kayak ini, apa? Sikat besi, ini bandul, bandul itu tepat menyentuh di atas ini, sikat besi ini. Ketika terjadi gempa, goyah, maka bandul ini kontak ke sikat besi. Nah, kontak itulah yang nanti akan menyalakan sirine. Sederhana sekali ya. Ini dimasuk sini, lalu ini adalah detektornya, dimasukkan, setelah dimasukkan dalam suatu pipa yang kedap air, lalu ditanam. Ditanam sini, nah ini kira-kira seperti ini bentuknya ya, saya coba di rumah. Ini ditanam. Nah, di sini ada bandul tadi, besi, lalu ada sikat, lalu ada kontak. Nah, kontak itulah nanti tiang ke atas ke sirine. Nah, kalau ada gempa ini akan goyang, bandul tadi goyang, akhirnya menyentuh ini.
Dan menyentuh ini menyalakan relay menyalakan sirine. Sederhana aja. Jadi ini ditanam supaya tidak diperoleh getaran. Kalau ada getaran mobil tidak bergetar. Begitu mulai terjadi gempa, ini mulai goyang gemandunya, kontak bunyi sirine. Ya sehal sederhana ya. Bisa coba di rumah ini. Kalau tidak goyang begini, lampu sudah nyala. Begitu goyang di bawah, ini nyala lampu. Ini adalah sirinenya. Jadi seolah-olah, jadi akhirnya sirine nyala, penduduk yang tidur itu bisa bangun. Nah hal sederhana sebenarnya ini biaya nggak banyak, tapi minimal bisa menjadi alat awal bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Ini lampu jalan saat Anda melintas. Seringkali gini kan, di Bandung juga seringkali ada perampokan malam hari kan, jadi orang dirampok malam hari. Akhirnya saya kepikir bagaimana bisa ada alarm darurat yang dibawa orang seperti yang kecil, ketika ada bahaya dia tinggal memencet itu, maka di tiang lampu itu ada sirine-sirine bahaya. Sekaligus yang dipencet itu adalah untuk menyalakan lampu. Biasanya banyak lampu penerangan jalan yang mati, sehingga kita jalannya gelap gulita. Nah, dengan tombol itu, lampu itu bisa kita nyalakan saat kita lewat. Jadi prinsip gini ya, jadi kita megang satu tombol, masing-masing orang tombol, ketika dia lewat, lampu menyala. Nah, ada tombol lain ketika ada bahaya, dia tekan, ini ada sirine menyala. Jadi ada pengaman ya, kira-kira begitu. Ya, saya pakai sederhana aja lah, main-main di rumah ini ya. Ada sirine, lalu ada ke lampu. Jadi kalau tombol bahaya, dia tombol sirine, sirine menyala. Kalau dia gelap, dia pencet tombol lampu, lampu menyala. Nah, saya pasang di rumah lagi nih. Di penerimanya saya pakai ini. Nah, kalau lampu merah berarti penerangan. Kalau lampu kuning berarti darurat. Jadi kalau kalian jalan, ada darurat, pencet tombol darurat, maka sirine dan lampu menyala. Kalau hanya ingin terang, pencet satu tombol, hanya lampu menyala. Nah, saya coba begini ya. Ini. Kalau lampu saja, tombol lampu saja menyala. Kalau tombol sirine, lampu dan sirine menyala. Jadi kira-kira begitu ya. Lalu deteksi dini longsor. Ini kita pasang di Cianjur. Nah, prinsipnya begini, longsor itu ya. Ada bandul, ini fisika sederhana, bandul logam, lalu ada sikat kawat. Kalau terjadi longsor, ini akan miring. Nah, miringnya ini menyebabkan kontak. Kontak inilah nanti mengirim sinyal. Ini saya pakai inilah, pakai remote control saja yang bisa 200 meter. Ya, kayak gini tadi ya, ada bandulnya. Ketika miring, kontak ke sini. Kontak sini menyebabkan sirine, gelombang radio dipancar, ditangkap, lalu membunyikan sirine. Nah, saya coba di rumah ini. Banyak saya coba di rumah ya. Ini, nah kita ini prinsip gini, nanti ada di tebing, kita pasang transmitternya, bandulnya ditanam, kalau ini mulai longsor, ini bergerak, ini kontak, memancarkan gelombang, ditangkap sini, sirinenya nyala ya. Kira-kira seperti ini prinsipnya, lalu kita pasang di Cianjur, kita pasang di sini kemarin. Di Desa Padamaju, Pagelaran Cianjur, kita pasang satu. Di atas gunung sana, ini longsor nih, kita pasang di sini. Di sini pasang tiangnya, lalu ada gelombang radio dipancar, di masjid ada sirinenya. Ini di masjid ya. Kita pasang di sana, kita pergi, angkut ke atas tebing, kita pasang ini. Kemudian di bawah di sini ada dipasang sirinenya. Jadi dari jarak sekian ratus meter dari sana, ketika tanah mulai bergerak, maka sirine itu akan menyala. Itu salah satu yang ya yang berkesan saya ke Cianjur sana jauh itu. Pasang gitu ya. Nah ini di masjid adalah penangkapnya sekaligus sirinenya di situ. Jadi begitu ada tanah mulai bergerak maka sirine itu akan berbunyi. Ya, hal sederhana sebenarnya karena di sini terjadi longsor terus menerus. Nah deteksi banjir ya. Kalau bagaimana sih caranya? Ya saya bikin beginilah ya. Kalian teknik fisika harus pintar ini. Ini intinya begini, ini pelampung kalau air naik. Maka dia naik, maka ini kontak ke sini. Ketika kontak sini memancarkan gelombang, ditangkap ini bunyi sirine. Nah ini ide saya begini. Jadi ada satu detektornya penerima di mana-mana. Ketika ini naik, maka ini akan menerima gelombang dan bunyi. Ya. Permukaan sungai juga sama, saya bikin beberapa. Jadi saya tuh banyak melakukan hal begini sekarang ya. Nah gitu ya, jadi ini kontak ya. Nah lalu ini juga saya bikin untuk Saya pernah jadi juri apa ada dari TELU juga ikut juri lomba mahasiswa. Dari ide mahasiswa itu saya kembangkan ada bagaimana membuat sentri elektronik untuk nyanda tunanetra. Jadi pakai ini aja, pakai apa itu ultrasonic detector. Kalau di sekitarnya ada ini ada benda maka dipantul 1 meter langsung bunyi ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah kira-kira hal-hal yang saya lakukan yang berkaitan dengan
bidang yang saya tidak mau menasihati kalian. Karena kita berada akan hidup di dunia yang berbeda. Ya hidup dunia saya sudah beda lah dengan dunia kalian. Saya hanya melihat bagaimana ide-ide sederhana itu bisa kita selesaikan, gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah besar. Mungkin itu dulu Pak Mama, Pak Ede. Silakan kalau ada diskusi, diskusi aja yang lebih banyak ya. Oke, baik. Ada hal besar ya. Terima kasih. Silakan, sih, gitu Pak, aja. Pak Mikra, sangat inspiratif ya bahwa imajinasi itu melampaui segalanya ya, itu seperti itu. Silakan rekan-rekan mahasiswa. Oh, kalau ingin bertanya, Pak Edi. Ya silakan Aska. Ya. Aska ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak. Pak Mikra, ya, ya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama Bapak nih. Dulu waktu di SMA pernah ketemu bareng, Pak. SMA? Di mana? Trans Science. Aska itu muridnya Gus Pur, Pak. Mikra di Trans Science. Oh. Ya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu lagi nih Pak. Ya. Iya. Oke, baik. Gini Pak, yang ingin saya tanyakan ini pertama, tadi kan udah dijelaskan Pak ya bahwa berpikir secara dengan imajinasi yang tinggi itu dapat membantu segalanya gitu ya, termasuk dalam berpikir out of the box juga membantu berpikir dari sistematis lah dari yang mulai terendah sampai yang paling rumit gitu ya. Nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya simpel Pak. Sebenarnya untuk kita menstimulus cara berpikir imajinasi itu kayak gimana sih Pak? Gitu. Terutama kan pengennya kami sih gitu ya sebagai kami kan di tingkat 4 gitu Pak ya. Pengennya tuh kita juga melatih adik-adik kami nih Pak yang tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 tuh agar bisa berpikir secara imajinasi agar tinggi gitu Pak. Nah mungkin itu Pak yang ingin saya tanyakan lebih ke metodenya atau memang ataukah memang ada cara seperti kerangka berpikir secara imajinatif itu apakah ada gitu. Terima kasih Pak. Saya jawab langsung ya. Langsung Pak Mikra silakan. Oke, baik Aska. Sebenarnya berpikir imajinatif yang menurut yang saya sampaikan itu tidak bisa dipaksakan. Itu sangat bergantung kita itu mau jadi apa sih. Hidup kita tuh, ini pertama lagi, kita tuh hidup mau jadi apa sih? Kalau kita ingin hidup kita itu ingin membuat sejarah dan dikenal banyak orang, maka kita harus menghasilkan hal-hal besar yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Dan kalau itu adalah tujuan hidup kita, maka mau tidak mau kita akan berpikir melampaui yang dipikir oleh banyak orang. Jadi intinya tidak bisa dipaksakan saya harus berpikir imajiner, tidak. Yang pertama adalah saya itu mau jadi apa sih hidup saya itu? Apakah ada yang ingin saya wariskan dalam hidup saya itu ada tidak itu aja. Selama itu tidak ada, ya kita ngapain juga mikir-mikir ke sana, ya kita tinggal ikuti banyak orang, kita nikmati hidup, pergi ke kafe, ngobrol, nonton bioskop, selesai, meninggal, ya meninggal aja, itu aja. Tetapi kalau kita ingin bahwa kita ada dimanapun, saat kita sudah tidak ada pun orang masih mengenal kita, maka kita harus merasakan satu karya yang akan dipakai, dikenang banyak orang. Karya yang dikenang banyak orang itu dihasilkan dengan cara yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Kalau dilakukan dengan cara tidak dilakukan oleh banyak orang, berarti kita harus melakukan hal-hal yang di luar, yang berimajinasi tinggi, yang orang kebanyakan tidak melakukan itu. Jadi pada akhirnya adalah, saya hidup itu mau seperti apa sih? Mau seperti banyak orang? Udah, nggak usah lah, lupa imajinasi, ngapain juga itu. Ikuti, ya nikmati hidup, mati-mati aja, itu selesai. Tetapi kalau kita ingin nanti menghasilkan sesuatu yang akan berubah bagi orang banyak, dipakai orang sekian lama, ya mau tidak mau, kita harus karya besar. Karya besar hanya bisa dihasilkan dengan imajinasi tinggi. Jadi tidak bisa dipaksakan, tapi itu akan berkaitan dengan misi hidup kita mau seperti apa. Jadi silakan. Ya contoh saya, kalau saya sendiri, saya ingin jadi ini, bikin pesawat lah. Jadi saya berpikir bagaimana saya bisa bikin pesawat. Walaupun gagal juga. Nah, ada satu yang menarik adalah ketika kita melakukan hal besar yang tidak dilakukan banyak orang, dan walaupun kita gagal, kata gagal, tapi kita sudah mendapat ilmu yang melebihi ilmu yang didapat orang lain. Katakanlah ya seperti apa itu nasihat orang-orang tua dulu, atau apa kalian masih ingat enggak? Gantung cita-cita setinggi langit lalu kejar, jangan gantung aja dikejar ya. Tapi kalaupun kita tidak sampai langit, minimal kita sampai awan. Itu prinsip saya ya. Kalau kita sudah sampai awan, berarti kita sudah melebihi banyak orang.
kita sudah ada jauh di depan orang. Walaupun kita tidak sampai ke langit, tapi minimal kita sudah berlari jauh di depan orang banyak, dan kita menjadi orang yang lebih dari orang. Jadi sebenarnya adalah, intinya kita temu apa sih, itu ajalah. Kita mau tujuan kita hidup apa, dan kita bisa dipasang, tidak semuanya bisa begitu. Dan hanya sedikit orang, hanya orang-orang yang mau mengasih karya-karya besar yang dikenang banyak orang, dipakai banyak orang, yang diikuti banyak orang. Namanya itu adalah, dia inilah apa, menjadi orang bagian depan apa ada, apa sih namanya, bukan developer, tapi dia, apa sih namanya itu, depan lah, orang depan, dia di mana semua orang akan ikut. Yaitu, imajinasi adalah memikirkan hal-hal yang orang lain tidak pernah lakukan. Dan itu berat, kata Dilan ya, itu berat, biarlah sebagian orang aja yang melakukan. Tapi begitu kita berhasil, ya, kita akan ada di depan. Ya, kita melihat ini, kalau ada orang besar, orang terkenal itu, jangan dikira orang itu mereka sukses dengan sangat cepat itu. Itu adalah jungkir balik berdarah-darah yang kita nggak lihat. Hebat orang itu kaya, uangnya banyak. Iya sekarang, tapi kalau lihat ke dalam belakangnya itu kita akan nangis-nangis itu, tak akan sanggup. Nah, sudah sering kali kita hanya melihat orang itu, hebat dia itu, oh, punya ini banyak, tapi kita tidak melihat bahwa sejarah dia itu sudah melewati berdarah-darah bertahun-tahun. Jadi itulah bahwa intinya tidak ada kehebatan, kesuksesan yang bisa diraih dengan waktu dalam waktu cepat lah. Nah, Atta Halilintar juga coba lihat tuh. Dia itu kan kenal ya Atta Halilintar ya. YouTuber terkenal kan. Kalau kita lihat hidup dia tiap hari, mungkin kita tuh tidak akan sanggup. Tidak ada waktu lagi untuk istirahat, untuk segala macam. Bikinin. Sebenarnya akhirnya pikir, kapan menikmati hidupnya itu ya? Terkenal tapi tidak pernah menikmati. Mendingan kita kan nikmati tiap hari, nikmati hidup ya. Tapi ya depannya gini juga. Jadi saya kira Bill Gates itu kaya segala macam, tapi Bill Gates mungkin tidak pernah tidur selama hidupnya itu. Jadi jangan lihat hebatnya, lihat di situ ada perjuangan luar biasa. Yang barangkali orang setelah kita lihat, aku tidak sanggup, nggak mau kayak Bill Gates ya, itu tidak sanggup ya. Jadi kira gitu ya, Aska ya, bahwa tidak bisa dipaksakan. Sekarang itu tinggal kita mau hidup itu, mau meninggalkan sejarah atau kita sekedar hidup seperti orang banyak. Itu aja. Sejarah itu tidak harus sejarah besar lah. Kita misalnya menulis buku yang bisa dibaca sampai sekian generasi itu juga suatu sejarah besar itu. Karena kita lihat banyak kan dosen kita begitu pensiun langsung dilupakan mahasiswa. Tetapi ada dosen begitu walaupun dia pensiun sekian puluh tahun masih diingat mahasiswa. Karena apa? Dia menulis buku yang sangat berguna bagi para mahasiswa. Itu juga suatu karya besar itu. Banyak dosen kita kan pensiun lupakan, tapi ada dosen yang ya sudah pensiun 20-30 tahun masih dikenang. Kenapa? Dia punya karya yang dimanfaatkan terus. Saya tuh mikirin situ lah. Saya tuh ingin menghasilkan sesuatu yang walaupun saya sudah pensiun, orang masih ingat saya. Saya nulis buku banyak, segala macam. Nah, itu adalah salah satu karya yang mungkin bagi orang lain tidak besar, tapi bagi kita tuh apa, merasa hidup saya itu berguna ya, ada gunanya, orang lain bisa dapat manfaat dari situ. Nah kira-kira gitu ya, jadi imajinasi itu biasanya muncul dari suatu keinginan untuk membuat karya besar dalam hidup. Oke, begitu. Ya, baik, terima kasih. Kira-kira begitu ya, semoga. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sebenarnya saya ada 3 pertanyaan, tapi saya akan menanyakan 2 saja, Pak. Ya. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara menghadapi sistem pendidikan yang mungkin banyak kata orang mengkotak-kotakkan imajinasi, Pak? Itu pertanyaan nomor pertama. Sama pertanyaan nomor kedua ini, bagaimana cara menghadapi pemikiran yang akan takut inovasi kita tuh dibatasi oleh banyak masalah? Contohnya, misalkan kita ingin berinovasi, tapi takut akan hasil inovasi kita itu dicuri orang gitu, Pak. Dicuri orang alatnya atau idenya gitu, Pak. Nah, mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih banyak. Baik, ini agak sulit. Imajinasi yang terkotak-kotak. Kira begitu ya? Itu kira ada contohnya enggak? Tidak ya? Misalkan kayak gini, Pak. Mungkin kita beberapa pelajaran itu dikasih tugas, Pak. Kita tuh mikir banyak untuk menyelesaikan tugas itu dengan banyak cara, Pak. Tapi guru ini meminta hanya kayak caranya itu straight lurus dengan penyelesaian kayak gimana, kayak ya lurus aja, Pak. Penyelesaian kayak gimana, metode kayak gimana, kayak gini, Pak. Sampai ke hasilnya, Pak. Sebenarnya, tapi dalam diri kita tuh ingin kayak gimana, Pak, lebih. Walaupun tujuannya juga sama, Pak.
kayak gitu Pak. Ini itu sama dengan pertanyaan saya itu. Saya punya anak ya SMP sekarang baru masuk SMA. Soal fisika, PR fisika dari guru saya kerjakan itu salah. Cara saya itu salah itu. Cara saya salah harus ikut cara guru itu. Ya. Kalau enggak cara guru salah itu. Itu kurang ajar saya gurunya bingung, Pak. Saya juga bingung jawabnya itu. Jadi cara Profesor ITB tentang fisika itu salah itu. Ya benar gurunya itu. Jadi saya udah ya lah ikut cara guru aja lah itu. Nah, itu sebenarnya masalah besar pendidikan kita itu sebenarnya. Dan itu harus apa ya? Itu masalah besar kita bahwa kreativitas itu sebenarnya batas. Iya, nama saya Adrian dari kurang keras Adrian, Adrian suaranya. Oh. Ya, udah kedengaran belum ya, Pak? Sudah. Ya, saya ingin bertanya generasi kita kan semakin lama mengalami perubahan juga. Dan ada kecenderungan semakin kesini kita semakin melupakan hal-hal yang fundamental dan lebih fokus pada aplikasinya saja. Nah, bagaimana pandangan Bapak terhadap fenomena tersebut? Terima kasih. Ya, sepanjang saya bahwa itu adalah realitas. Bahwa memang akan kesana semua sekarang itu. Dan kita yang tua-tua ini harus mengalah. Jangan yang tua-tua ini terlalu banyak ikut campur itu aja lah. Saya kalau seperti saya, udahlah kalian berbeda dan saya juga tidak bisa lagi memberi pandangan bahwa mahasiswa harus begini, tidak bisa. Karena mahasiswa akan hidup di dunia yang saya sendiri juga tidak tahu sebenarnya apa ke depannya. Kadang-kadang apa yang dipikir mahasiswa sekarang dianggap baik, dipikir orang tua dulu baik, belum tentu baik mahasiswa sekarang. Contoh aja ada, saya belum bisa mengerti bagaimana bisa video orang yang diam 2 jam itu view-nya banyak. Pernah yang nonton ya? Ada anak yang duduk diam 2 jam kok view-nya banyak. Bagi generasi itu enggak ngerti apa menariknya gitu. Nah itu bahwa lalu diwan makan bakso, kok view-nya banyak gitu. Tapi hasilnya nah itu dunia yang berbeda. Kalian sendiri yang bisa melihat gitu. Yang saya bisa jawab adalah bahwa dalam hidup kita itu perlu imajinasi kreatif sehingga kita itu menjadi orang yang spesial di situ. Itu aja saya bisa jawab. Mau yang lain enggak tahu saya. Kalian nanti akan menggeluti apa juga saya ngerti deh. Karena yang saat ini juga saya enggak ngerti tuh. Bagaimana mungkin kata Divan ingin bakso lagi, di view lagi sekian puluh juta. Apa yang menarik gitu. Itu bagi saya, bagi kalian menarik katanya. Jadi apa sih? Pernah lihat video si Divan ya? Atau ada anak yang duduk diam itu aja 2 jam bagi kalian menarik kan ya? Tapi bagi saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Bahwa dunia berubah, iya. Bahwa itu adalah dunia kalian. Silakan kalian mencoba untuk beradaptasi, kemampuan beradaptasi di dalam perubahan cepat itu. Kalau kita dulu dunia ada berubah cepat, kita gampang hidup kita dulu. Karena orang zaman dulu ada makan, selesailah. Kalau sekarang nggak beda kan? Kalau ada ini, nggak ada HP, udah bingung setengah mati ya. Listrik mati setengah satu detik, sudah bingung setengah mati. Ini dunia kalian. Dunia dulu, nggak ada listrik sehari juga biasa aja, kita hidup juga kok. Itu adalah silakan kalian harus bisa adaptasi. Kalau bisa juga kuasai juga bidang selain bidang yang kalian ambil di jurusan ini. Jangan hanya tiap hari TFTF saja, udahlah garing itu hidup kalian itu. Belajar ekonomi, belajar sosial, belajar apa? Siapa tahu di sana bidang kalian nanti enggak tahu nanti. Jangan tiap hari hanya belajar buku-buku terkait teknik fisika. Aduh, saya ngomong kasihan. Ilmu yang begitu banyak, begitu bervariasi, berwarna, kok kalian hanya milih satu? Bahwa ini adalah bidang inti kalian, oke. Tetapi jangan hanya ini yang kalian pelajari. Belajar yang lain juga. Sifatnya suatu saat justru di tempat lain itulah wujud sebenarnya dari kalian yang mungkin saat ini nggak kerasa. Mungkin terlalu satu bidang yang benar-benar saya minati, saya kuasai, yang sangat cocok dengan keinginan saya itu adalah bidang ini. Kita tidak tahu. Itu kalian kan masih lama, kan? Ini cuma di sini cuma berapa tahun? Cuma 4 tahun kan? Masa 4 tahun untuk hidup seumur hidup? Ya enggak lah ya. Ini cuma numpang lewat ini. Masuk, lulus, tapi bye-bye kan? Masa hidup kalian harus terikat di situ terus? Enggak lah. Melihat dunia berbeda, ternyata di sini lebih luas, bisa berperan lebih besar, ya kenapa tidak? Ada teman saya S2 Fisika, sekarang jadi advokat. Ada juga jadi psikolog UI. Ah, banyak segala macam lah itu.
Tidak ada masalah, setelah lulus ternyata di sini lah bidang saya. Dia ada satu advokat itu, dia ngomong, oh, dia belajar dulu belakang hukum Newton, sekarang hukum pidana ya. Jadi sama-sama hukum katanya. Tidak ada masalah lah ya. Jadi silakan jangan membatasi diri pada satu bidang, karena bidangnya sekarang sudah, sebenarnya jurusan itu sudah tidak penting sekarang lah. Di ITB saja, di ITB itu yang kerja di bidangnya sesuai dengan kuliah itu hanya 20%. Termasuknya teknik-teknik elektro segala macam, 80% itu terpencar bidang-bidang berbeda-beda. Jadi kalian di TL sekarang, ya mungkin yang tetap TL ya 10% lah. Yang 90% silakan menyebar dimanapun itu. Bukan artinya itu murtad, lah ya. Tapi ya itu berubah. Itu aja. Setelah lulus, mau kerja bidang lain silakan. Kalau merasa itu kalian bisa berkontribusi lebih besar. Jadi, karena banyak juga mahasiswa itu, ini jurusan ini sampai mati, yang benar aja loh. Jangan begitulah. Itu kalian tersengsara nanti ya. Saya S1 fisika, S2 fisika, S3 teknik, balik fisika lagi. Sekarang jadi blogger. Nah, senang lah, dinikmati. Begitu Adrian ya, saya ini adalah dunia berbeda dan salah satu yang penting, mungkin yang penting oleh siapapun. Kalian harus bisa beradaptasi dengan perubahan cepat itu. Kalau tidak, kalian akan ditinggal. Okay. Jadi sekarang mungkin ke full fisika, teknik fisika, suatu saat dunia berubah ya, kalian harus bisa berubah. Kalau kan nanti di belakang terus. Nah, kadang-kadang orang itu susah untuk berubah. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan yang lain. Dari prodi lain ada ini. Ada yang dari prodi lain juga ya. Ya, TK, teknik telekomunikasi, teknik komputer, sama teknik elektro ada, Pak. Tapi sedikit. Oh, gitu ya. Ya. Silakan. Silakan kalau mau tanya. Yang komunikasi, teknik komunikasi itu memang. Sekarang mulai jadi ke komunikasi kuantum ya. Kalian belajar kuantum, teknik komunikasi itu. Karena mana sekarang sudah lari ke komputer kuantum, komunikasi kuantum. Jadi kalau kalian yang belajar itu ketinggalan juga, jangan komunikasi mama. Ini bukalah. Jadi belajar fisika kuantum ya. Fisika kuantum bagaimana bersama Schrödinger lalu membentuk satu qubit untuk komputer. Komputer bukan bit lagi, tapi qubit. Lalu mau data dikirim ke qubit, lalu bagaimana teleportasi itu kuantum di fisika kuantum semua itu. Jadi ngirim data pakai teleportasi. Berbeda dunianya. Lalu enkripsi apa itu security-nya pakai security kuantum. Ya, silakan. Jadi jangan fokus di belajar bidang-bidang lain juga hidup ini. Jangan fokus di bidang ini. Kalian punya banyak waktu ya, siapa tahu suatu saat bidang itulah hidup kalian nanti, itu aja lah. Kan enggak ngerti sekarang itu kan. Sekarang hanya pilihan saat SMA kan. Dan belum tentu pemikiran SMA itu benar. Soalnya ternyata salah jurusan saya. Udah enggak apa-apa, diselesaikan dulu nanti berbagai setelah lulus. Ya, ini. Silakan diskusi ya. Apalagi ya maksudnya ya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Saya mau bertanya, Pak. Silakan ya. Fatir. Oh, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Fatir. Saya dulu saat SMA membaca buku-buku Bapak, Pak. Fisika dasar 1, fisika dasar 2. Oh gitu, saat SMA udah baca buku itu? Iya Pak, sudah. Dulu oh, ini saya... lagi dicetak di Erlangga ini? Iya Pak. Dulu saya saat SMA nggak dapat buku bos Pak, jadi alternatifnya nyari buku e-book yang free. Oh terus iya, iya. Ketemu buku Bapak dan akhirnya saya yang dulu mungkin bisa dibilang nggak suka fisika Pak, benci fisika. Sampai akhirnya sekarang mungkin ya memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan Pak dari bidang ini gitu Pak. Ya bisa dibilang merubah hidup saya ya gitu ya. Secara berlebihannya. Tahun kemarin ini Pak, Fatir itu ikut Olimpiade Fisika itu loh Pak, mahasiswa itu dapat ini ya honorable medal ya Fatir ya. Betul sih Pak, betul sih Pak. Kuliah Pak mahasiswa. Oh mahasiswa. Oh iya. Iya makanya bisa aja berubah orang itu, tidak ini. Silakan. Ya, silakan Pak. Jadi ini Pak, terkait yang tadi, mungkin Bapak tadi udah presentasiin ya terkait yang banyak teknologi sederhana yang sudah Bapak terapkan di masyarakat. Nah, tapi seringkali kadang-kadang teknologi yang kita terapkan ini kadang nggak dijaga gitu Pak. Nggak dijaga sama masyarakat dan malah ada yang dipretelin atau apa gitu ya. Dijual. Contohnya saya waktu itu pernah baca berita, sel surya pernah dipasang di suatu desa, terus pas dicek kembali, tahu-tahu udah dijadiin pagar gitu Pak, pagar di rumah warganya gitu. Nah itu salah satu contoh Pak. Nah, ya. Terus bagaimana Bapak cara mensiasatinya untuk
agar supaya teknologi yang kita terapkan di masyarakat itu bisa dijaga dengan baik gitu Pak oleh masyarakat, karena kadang meskipun kita sudah edukasi juga gitu ke masyarakat, tetap aja dari merekanya itu ya saya juga kurang ngerti gimana, tapi gak bisa dijaga gitu Pak, padahal kan sangat penting masyarakat. Gitu. Ya gitu ya, gitu. Ya. Ya, itu sesuatu yang realitas. Karena kadang-kadang dalam pikiran kita di Indonesia itu, ketika sesuatu dipasang, maka sesuatu itu akan bertahan seumur hidup. Padahal tidak ada teknologi apapun yang tidak yang bisa bertahan lama tanpa perawatan, maintenance. Dan kekurangan kita, bangsa kita ini siapapun adalah maintenance, perawatan. Saat dipasang bagus alatnya, cuma jalan. Tapi begitu dipasang, udah dibiarkan aja. Dikira bahwa akan jalan terus alat itu. Itu kekurangan kita. Termasuk jangankan di masyarakat, di pemerintah juga sama. Dulu saya masuk ke ITB, di ITB itu, ini agak malu juga. Ya apa-apa lah ya. Ada dipasang, lumayan heboh juga berita itu, detektor, kita masuk gerbang utama, langsung pakai kamera untuk deteksi suhu. Jadi tidak perlu lagi ditembak gitu, ditembak ya pakai apa itu, si Ihsanuddin Nursi. Sampai heboh dia. Lalu kita di kamera, kita buka kaca mobil, langsung kamera, dari langsung keluar suhunya di situ. Jadi tidak perlu satpam tembak ya saat ini. Kamera dipasang di gerbang. Nah saat saya masuk di ini, di ITB, alatnya mungkin sudah dipasang sekian bulan, saat masuk, ya suhu saya 40,6 derajat. Wah, lalu saya ngomong, ya, saya sudah jadi superman, saya ngomong ke teman-temannya di WA grup dosen. Lalu ada dosen lain yang ngomong juga, wah saya juga kemarin masuk, Pak, suhu saya 50 derajat. Aduh, ini kita jadi superman. Artinya apa? Alat itu ada, dia bagus di awal, tapi tidak dikalibrasi, tidak di-maintenance, dikira sekali dipasang. Ini di kampus ya, kampus besar ya, nggak tahu di Telkom juga sama kalian. Kalau ada alat teknologi apapun, kalau tidak dijaga, dipelihara, di maintenance, itu semuanya akan bergeser. Apalagi masyarakat. Masyarakat dengan pendidikan yang di bawah itu juga, kalau kita biarkan, maka lama-lama alat itu akan menjadi mainan. Nah, ada satu contoh, ini di fisika juga, ada Pak Jaki Suhut, Profesor Jaki Suhut. Dia juga punya alat pengabdian masyarakat yang dipasang di Kabupaten Tasikmalaya. Alat itu adalah pompa air yang digerakkan dengan ini sel surya untuk mengangkat air dari sungai. Ada sungai di bawah air, tapi sawah itu di atas. Jadi sawah itu kering, tapi air ada di sungai di bawah. Jadi mengangkat air dari sungai bawah ke sawah di atas pakai pompa. Pompa itu jalankan dengan sel surya. Tapi apa dilakukan? Sampai ini sudah hampir 5 tahun jalan terus. Tapi apa dilakukan? Hampir tiap bulan itu datang kontrol. Jadi datang dicek, dia rutin dicek. Lalu di sana juga ada masyarakat yang menjadi penghubung yang melapor kalau ada masalah, masyarakat sudah lapor, lalu datang ke sana. Hanya dengan cara itu kalau masyarakat kita. Kalau yang masang, tinggalkan, selesai. Udah. Yang itu juga sama kan, kita dengar alat deteksi tsunami hilang semua kan. Karena tidak dijaga. Jadi apapun, secanggih apapun alat itu dijaga. Contoh kita lihat satelit-satelit di atas tuh, yang untuk komunikasi GPS kita itu. Itu tiap saat dikoreksi posisinya itu. Kalau tidak ada tabrakan satelit itu. Coba begitu diluncurkan, tidak dijaga, tidak dikontrol, ya hancur semua satelit di atas itu. Jadi terlalu canggih apapun, kalau tidak dikontrol, tiap saat dikontrol di stasiun di bumi itu. Satelit itu posisi di mana, dikembalikan lagi posisinya, dikembalikan lagi posisinya. Itu yang dilakukan tiap hari. Dan kita menikmati kenyamanan GPS ini, sebenarnya itu adalah pekerjaan orang yang tidak pernah berhenti. Nah di masyarakat begitu pada akhirnya, ketika kita buat teknologi, kalau mau berjalan, lama berarti harus dijaga. Dan apa siapa yang jaga ya, memang ini adalah, itu juga masalahnya, apakah Pemda atau apa, dan ini juga yang kita belum tahu ini. Kita ingin sesuatu ke masyarakat, tapi masyarakat sendiri kadang-kadang tidak peduli. Itu realitas juga. Curi, sel surya hilang diambil jadi pagar itu. Ya iya gimana mana ya apa itu detektor tsunami diambil barangnya dikit-dikit begitu tsunami beneran akhirnya jadi bencana besar. Gimana? Apa perlu riset juga seperti itu? Apa gimana masyarakat itu mau menjaga itu? Jangankan menjaga itu masyarakat kita menjaga diri sendiri juga kadang-kadang malas ya. Suruh pakai masker nggak mau, suruh cuci tangan nggak mau. Itu untuk diri sendiri juga nggak dijaga itu. Susah masyarakat kita ya. Karena memang budaya kita masih belum sampai ke sana, budaya untuk saling menjaga diri sendiri dan orang lain.
Gimana saya jawab itu ya? Itu realitas ya. Dibikin masyarakat, akhirnya sesuatu yang dibikin masyarakat, dibikin jadi sampai rusak, udah lalu nanti dipasang baru, itu aja. Untuk saat ini, kalau tidak ada yang jaga. Tapi kalau mau seperti Pak Jakisu yang di fisika itu, ada orang di sana yang melapor setiap ada masalah, lalu orang dari sini datang ke sana perbaiki, terus menerus. Itu sudah lebih 5 tahun, itu jadi sawah yang kering itu sekarang sudah jadi sawah basah. Hanya dengan mengangkat air dari bawah ke sungai yang ada di bawah ke atas. Dan kalau itu tidak dijaga, ya sekali aja. Tapi sekarang sampai sekarang sudah bagus. Hanya dengan cara itu di masyarakat kita. Memang hidup di Indonesia ya begitulah seninya. Hidup di negara kita itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan itu. Ya, begitulah. Mau gimana lagi ya? Perlu perjuangan besar. Nah, generasi kalian itu generasi yang akan mengendalikan bangsa ini dalam 10-20 tahun ke depan lah. Kalian jadi pemimpin kan? Apa yang mau dilakukan terhadap bangsa di begini? Ya, jadi saat ini kalian kuliah, coba itu 10-20 tahun lagi kalian sudah umur 40-an. Nah, ini kalian sudah mendapati posisi apapun. Dan negara ya di tangan kalian mau dibawa kemana? Karena yang tua-tua ini istirahat. Karena harus berganti terus. Sekarang kalian tinggal mikir, dalam 20 tahun negara ini ada di tangan saya, mau dibawa kemana itu negara ini? Kan yang tua nggak bisa apa-apa. Jadi dominan dan salah satunya adalah masyarakat begitu, apa mau begitu terus? Nah, ya itulah realitas itu. Tinggal kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal kecil supaya ya minimal ada manfaat lah bagi masyarakat kita. Ya begitu kira-kira. Ada lagi? Silakan ada lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum ya. Pak. Ya Fahad, gimana? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Fahad. Saya ingin bertanya apa hubungannya antara imajinasi dan ilmu? Soalnya memang ini topik yang senang dibahas, apalagi kan teori Einstein itu yang tentang relativitas itu hasilnya karena beliau berimajinasi sehingga ada teori relativitas dan bisa dibuktikan dan ternyata teorinya benar sehingga ada istilah postulat Einstein. Tetapi yang ingin saya tanyakan itu bagaimana batasan imajinasi itu? Apakah kita terus-terus berkhayal di luar pikiran kita atau meninggalkan belajar ilmu sehingga muncul pemikiran bahwa bumi itu datar dan adanya free energy devices seperti semacam itu loh Pak. Nah, bagaimana ada jawaban Bapak seperti itu Pak? Terima kasih. Enggak, bedakan antara imajinasi dan khayalan. Oh. Jadi beda, imajinasi itu basisnya ilmu. Oh, khayalan itu bahasanya gaya ilmu. Contoh ini contoh sederhana begini aja. Mungkin semua sudah tahu, kalian semua sudah tahu tentang teori gas ideal ya. Pasti sudah belajar teori gas ideal. Ini sering saya kasih contoh teori gas ideal. Teori gas ideal itu dibangun dengan dasar asumsi bahwa volume partikel gas itu nol, ya. Kemudian antara partikel gas itu tidak ada gaya tarik-menarik. Itu dasar ketika teori gas ideal itu dibangun. Itu hipotesisnya. Dan dari hipotesis itu, maka keluarlah persamaan yang kita sudah hafal semua, PV sama dengan NKT. Atau PV sama NRT ya. Itu hafal ya pasti ya. Hukum gabungan Boyle-Gay-Lussac sama Charles itu. Itu adalah hukum gas ideal. Dan teorinya dibangun atas asumsi bahwa semua partikel gas itu nol volumenya. Dan tidak ada interaksi antara partikel gas, tidak ada tarik-menarik. Nah, teori itu bagus untuk menjelaskan apa sifat-sifat gas pada suhu yang cukup besar, cukup tinggi. Di mana saat pada suhu cukup tinggi itu jarak antara atom atau molekul gas itu sangat jauh. Tetapi ketika dilakukan pengamatan adanya bahwa gas itu bisa mencair pada suhu rendah, maka teori kinetik gas itu menjadi gagal total. Teori kinetik gas tidak akan pernah meramalkan adanya pencairan gas. Ketika suhu rendah, semua gas itu mencair. Dan saat gas mencair, teori kinetik itu gagal.
Lalu pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara kita menjelaskan teori fenomena pencairan gas yang gagal dijelaskan oleh teori kinetik gas? Nah, disitulah bentuk imajinasi tadi. Nah, salah satu yang berimajinasi adalah Van der Waals. Apa yang dia pikirkan Van der Waals itu? Kalau kita ingin menjelaskan tentang fenomena pencairan gas, maka hal gas itu pasti ada daya tarik-menarik. Tarik-menarik itulah membuat gas bentuk, partikel molekul bentuk gas itu menyatu, mengikat dirinya, membentuk zat cair. Sedangkan dalam membangun teori kinetik gas, gaya tarik-menarik itu tidak dihitung. Lalu apa pikiran Van der Waals? Begini aja lah. Oke lah, kalau kita bicara suhu tinggi, jarak antar molekul gas, tarik-menarik itu tidak ada, tapi kalau gas itu sudah sangat dekat, tarik-menarik itu harusnya ada. Maka Van der Waals memperkenalkan suatu gaya antar molekul gas yang jarak yang hanya ada kalau jaraknya sangat dekat. Lalu ada gaya Van der Waals. Jadi diperkenalkan suatu rumus gaya yang hanya punya nilai kalau jarak antar molekul itu sudah sangat dekat. Yang pertama itu dapat Pak Van der Waals. Yang kedua, kata Pak Van der Waals, dalam membangun teori kinetik gas, volume molekul gas itu diabaikan. Sedang kata Van der Waals itu kan dalam gas itu, kalau kita punya gas kan jumlah atomnya kira-kira Avogadro ya, 1 mol, 10^23. Kalaupun volume satu atom kecil, masa sih 10^23 atom diabaikan? Udahlah, saya ambil kembali lah, gitu. Kata dia, udahlah saya ambil kembali, tidak usah diabaikan lah. Lalu Van der Waals mengambil ulang, menurunkan ulang teori, menggunakan teori kinetik gas, tapi memperhitungkan volume yang kecil tadi. Lalu juga memperhitungkan bahwa gaya itu ada kalau jaraknya kecil. Nah, dua konsep yang dilupakan di dalam teori gas ideal itu diambil kembali oleh Van der Waals, maka muncullah persamaan Van der Waals. Persamaan teori, persamaan itu bisa menjelaskan bahwa gas itu bisa mencair pada suhu tertentu. Dan itu adalah hadiah Nobel. Jadi, sesuatu yang imajinasi ini artinya bukan hayalan, tapi ada suatu landasan ilmiah yang kadang dilupakan oleh peneliti sebelumnya, tapi oleh peneliti itu coba dipertimbangkan kembali. Dalam membuat teori kinetik gas, para ahli sudah melupakan itu. Van der Waals enggak, oke, saya enggak lupa, saya mau tarik kembali, Lalu dia bangun ulang persamaannya, nah keluarlah persamaan baru. Persamaan baru itu ketika dibanding di eksperimen, kok cocok. Fenomena pencairan gas bisa dijelaskan, dan Van der Waals dapat Nobel. Nah, jadi imajinasi itu bukan imajinasi menghayat, tapi imajinasi berbasis ilmu, memikirkan sesuatu yang dilupakan atau yang tidak dipertimbangkan orang sebelumnya. Dia pikir kembali, rasa saya pakai ini, keluar. Dan itu semuanya ilmiah dan sangat logis. Lalu banyak eksperimen, saya dapat Nobel. Jadi, persamaan Van der Waals itu adalah salah satu usaha fisikawan yang sangat sederhana dan dapat Nobel. Coba Van der Waals tidak memikir sana, tidak membayangkan sana kemarin, tidak akan keluar persamaan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi bedakan ya, sekali bedakan. Ya kalau masalah bumi datar itu hayalan. Kita sudah punya sebuah banyak dokumen ilmiah bahwa bumi bulat, maksudnya di bumi datar. Dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi yang dia bikin sendiri. Beda ya antara, imajinasi ada basisnya. Artinya imajinasi adalah berpikir melampaui orang kebanyakan, tapi tetap menggunakan kaidah ilmiah yang benar. Nah, Einstein membangun ini. Juga kalian belajar fotolistrik, kan? Pernah belajar ya, fotolistrik, ya? Pertama, pengamatan fotolistrik itu membingungkan banyak ilmuwan saat itu. Tidak bisa jelaskan dengan teori elektrodinamika klasik. Kenapa elektron itu tidak bisa keluar walaupun saya sinar dengan intensitas tinggi. Nah, Einstein muncul dengan suatu imajinasi. Jangan-jangan, imajinasi gini, kita bisa menjelaskan itu kalau cahaya itu kita anggap sebagai foton. Dan setelah itu diterapkan, bisa sesuai di eksperimen, bisa menjelaskan semua eksperimen, Einstein dapat hadiah Nobel situ. Jadi itu juga teori fisika yang paling sederhana yang menghasilkan Nobel. Rumusnya apa itu? HF sama dengan apa itu? EK sama dengan HF minus Nobel, setelah itu dapat Nobel. Tetapi dari teori itu, maka terjadi perubahan besar dalam fisika. Cara pandang kita tentang cahaya, tentang gelombang itu menjadi perubahan total. Sederhana, imajinasi, rumus sederhana, dan keluarlah persamaan sederhana yang merombak cara kita melihat fenomena alam. Imajinasi itu. Kalau ada imajinasi, menghayal. Hayal yang ada dasar, bukan hayal kemana-mana ya.
Instrumen bahwa cahaya itu terbentuk pakai energi foton. Nah, energi itu ditangkap oleh elektron. Semua pengamatan itu bisa dijelaskan dengan sangat-sangat mudah. Dan pandangan kita tentang cahaya yang semula hanya semata-mata gelombang ternyata berbeda. Cahaya itu bukan hanya gelombang, tapi juga bisa sebagai partikel. Gelombang elektromagnetik juga pada akhirnya bisa gelombang dan bisa partikel. Begitu ya. Kejawab tidak? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan berhayal, berimajinasi itu ada landasan ilmunya, bukan semata-mata menghayal kemana-mana. Oke. Jadi kira-kira itu ya. Contohnya begini ya, Pak. Misal-misal begini ya. Sekarang orang melihat bahwa bumi, bulan-bulan itu, bulan mengitari bumi itu makin lama makin jauh. Pertanyaan berikutnya adalah, nanti bulan itu akan gimana? Itu juga imajinasi juga. Kita membangun persamaan bagaimana bulan 1 miliar tahun yang akan datang. Karena sampai saat ini bulan itu makin lama makin menjauh dari bumi. Apa menjauh dulu atau mendekati lagi bumi? Yang kita tidak tahu. Nah, itu adalah tantangan bagi para fisika atau astronom. Bahwa masa depan bulan itu akan kemana? Apa lepas dari bumi? Atau menjauh bumi lalu gabung lagi mendekati? Atau lepas bumi jatuh ke matahari? Kita tidak tahu. Karena data sekarang, bulan itu menjauhi bumi dengan jarak sekian per tahun. Saya punya rumusnya itu. Bisa dilihat di blog saya itu. Saya prediksi lama-lama bulan itu akan meninggalkan bumi. Kalau gini terus. Jadi nanti bumi nggak ada bulan. Kita nggak bisa lagi menghitung bulan. Gimana caranya dia? Ya? Ada lagi yang mau bertanya? Yang putri belum ya? Andrea Nadila. Ya, silakan ya. Satu pertanyaan lagi ya. Yang cewek. Yang putri lah, yang putri. Yang perempuan. Mahasiswi. Silakan. Cewek, silakan. Yang putri lah, tadi putra ya. Semua, sekarang putri lah. Pertanyaan, silakan. Satu lagi penanya ya. Gak ada lagi? Ya. Cukup? Ya intinya itu aja lah, kalian jadi ini aja sebenarnya Pak. Lakukan pada akhirnya kita harus melakukan apa yang paling menurut kita paling nyaman. Kita paling nyaman hidup ini, jangan sampai kita melakukan sesuatu terpaksa. Saya nyaman di sini, yaudah dilakukanlah. Lalu di tadi ya, kalau yang mau menjadi orang-orang hebat itu, lakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan banyak orang. Tapi jangan memaksakan diri juga ya. Padahal kita, kalian akan hidup di dunia yang cepat berubah, dan adaptasi terhadap perubahan itu harus dimiliki. Jadi jangan sampai hidup ini begini-begini terus ya, harus bisa berubah-ubah. Siapa tahu di bidang-bidang baru itulah, kita menemukan diri kita sebenarnya ada di sana. Di sana sekarang kalian di teknik, Pak Teknik. Ini ya suatu saat bahwa setelah lulus ternyata bidang saya itu di bahasa atau di sosial ekonomi nggak ada masalah, karena di luar negeri juga begitu. Di luar negeri jarang orang yang jurusannya dari S1, S2, S3 sama. Di Amerika dari S1-nya elektro bisa S2 kedokteran. Nah, kita nggak ada masalah lah, karena kita melihat bahwa ternyata saya bisa melakukan hal yang lebih berguna di bidang baru, ya pindah saja bidang, nggak ada masalah. Saya juga S1, S2, fisika, S3, teknik kimia, saya kerja, cari jalan nih. Atau bisa juga itu. Saya berkecimpung di bagian teknik 6 tahun. Sedangkan di fisika hanya 6 tahun juga. Jadi 6 tahun. Jadi saya setengah teknik, setengah sains. Karena dua-dua saya punya, saya bisa gabung menjadi sesuatu yang orang fisik, orang sains juga tidak terlalu bisa, orang teknik juga nggak bisa. Jadi saya bisa gabung kedua-duanya. Saya bisa berpikir teknik, bisa berpikir sains. Itu adalah salah satu hal yang positif yang saya dapat setelah saya masuk di bidang yang lain. Jadi saya bisa rancang alat, bisa kerja bengkel, bisa apa sekarang. Pada saat bersama, saya bisa membangun fisika teori juga. Ini ada masalah. Jadi itu jadi pada ini satu kelebihan. Nah, mau jadi ini yang belum bisa itu. Filsafat. Tapi menarik juga, menghayal tuh. Menghayal yang lain. Berarti gerung gitu. Hah? Oke, gerung. Itu bisa apa tuh menghayal yang lain. Menghayal yang tidak dipahami orang lain. Tapi udah lah, udah cukup lah. Intinya, ya, kerjakan sesuatu,
kalau bisa itu tinggalkan sesuatu, melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau kita lakukan itu kita akan merasa menjadi orang spesial. Jadi saya punya cita-cita, nggak tahu apa bisa tercapai, nggak ingin nulis selama jadi dosen 100 buku. Sekarang baru 50% tercapai. Karena ingin apa? Melakukan sesuatu apa ya? Melakukan sesuatu yang orang lain nggak bisa lakukan itu. Yang kayak banyak orang tidak bisa lakukan, kalau itu bisa lakukan kita akan menjadi orang ini. Yang di dalam pandang orang banyak itu kita menjadi orang yang berbeda, yang spesial. Nah pada akhirnya kan kadang-kadang hidup itu begitu ya. Atau ya ada juga sih nggak bisa semua orang seperti itu. Ada juga yang ingin hidup ya udahlah sepeda bisa seperti bisa nyaman ya silakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak Edi. Ya. Nanti kunjungi blog saya profmikra.org. Itu banyak ya. Kemarin saya bahas tentang ini apa yang sederhana-sederhana. Ambil baju Pak. Ngambil baju di lemari. Ngambil baju di lemari sebaiknya jangan bapak-bapak. Ya. Jadi kalau bapak-bapak ngambil baju di lemari maka bikin kerjaan itu ya. Baju sudah berantakan nanti ibu-ibu rapiin lagi ya. Sebaiknya ibu-ibu langsung ambilin. Keluar gaya kesaknya itu. Ya inilah apa iseng-iseng ini apa bahwa hidup kita itu juga senang aja lah bapaknya fisika ini. Ini saya coba nulis di sana lah. Punya blog Prof Mikra ORG ya. Silakan itu. Ya mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang ya pasti banyak kekurangan ya. Jadi saya tidak ingin mengajari kalian, tidak ingin menasihati kalian, tapi saya melihat memberi pandangan bahwa hidup kita hiduplah ini kalian hidup ada di dunia kalian sendiri. Bahwa imajinasi penting untuk menjadi orang spesial. Kemudian adaptasilah terhadap semua perubahan yang mungkin terjadi. Karena kalian akan hidup di dunia yang cepat berubah. Saat ini sesuatu itu boleh bisa terkenal, tahun depan sesuatu itu bisa menjadi usaha. Itu adalah dunia kalian, dunianya milenial. Dunia kita sih dulu ya satu masalah itu apa, satu kondisi bisa bertahan 10 tahun. Kalau kalian maksimal 1 tahun. Setahun ini terkenal, besok hilang. Setahun terkenal, tahun depan hilang. Nah itu sebenarnya dunia kalian dunia yang capek. Itu. Harus menjadi bunglon. Ubah tiap saat. Itu realitas kita sudah masuk ke dunia yang berbeda. Demikian Pak Edi, terima kasih banyak. Mohon maaf atas sejumlah kekurangannya. Selamat ya. Memasuki dunia kalian, dunia yang berbeda. Dunia yang tidak kebayang oleh orang-orang kayak zaman kita dulu. Dan ternyata kita ini yang sudah tua ini berada hidup di dunia yang salah. Sekarang itu dunia kita dunia salah karena dunianya udah dunia kalian yang berbeda jauh. Salah. Itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mikra atas paparannya yang sangat inspiratif ya. Terima kasih Pak Mikra. Mohon Pak nanti boleh di-share Pak ya PPT yang tadi. Nanti saya kirim ke Pak Edi ya. Iya siap Pak. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Mikra atas paparannya. Sama-sama. Sudah selesai ini saya keluar bagaimana? Boleh Pak. Terima kasih. Saya keluar ya. Ya, terima kasih. Mau sampai ketemu ya. Lagi. Sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Saya keluar ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Yang lain jangan keluar dulu. Kita masih kuliah. Oke ya. Pak Mamat masih mau gabung? Nah, keluar ya. Ya sip. Terima kasih Pak Mamat. Baik. Oke ya, baik. Kita lanjut ya ke kuliah kita. Jadi tadi adalah saya sengaja datangkan beliau karena beliau itu orang yang sangat inspiratif ya. Anda kan sudah melihat sendiri kan bahwa ternyata Anda itu hidup di dunia yang berat dibandingkan dunia Pak Mikra, dunia saya. Anda harusnya jadi bungkah karena tidak bisa diprediksi itu setahun lagi itu arahnya kemana. Ini kami pun tidak bisa memberikan nasihat betul gitu ya. Jadi Anda harus melengkapi diri dengan kemampuan yang luar biasa untuk bisa survive ya. Kalau jangan Pak Mikra mungkin sesuatu itu terpolakan, 10 tahun tidak berubah, zaman saya 5 tahun itu tidak berubah, tapi sekarang kan segalanya cepat berlalu, cepat berubah. Nah, itu dunia Anda belum ada orang yang mengalami masa seperti sekarang ini gitu ya. Itu tadi disampaikan Anda. Jadi intinya apa? Intinya adalah kemampuan ini namanya imajinatif tadi ya. Jadi kita harus punya seperti tadi, kan kata Pak Mikra, semua orang itu pasti akan mati gitu, dan akan terlupakan. Nah, pilihannya adalah Anda ingin mati tidak terlupakan atau mati terlupakan, karena itu keniscayaan, semuanya akan meninggal. Gitu. Akan tidak ada dunia ini. Nah, beliau menempuh jalur yang berbeda, gitu ya. Tapi memang konsekuensinya itu berat.
ya. Beliau memikirkan banyak orang dan seterusnya lah. Sedangkan kalau kita pengennya menikmati hidup, ngopi-ngopi seterusnya ya, ya seperti ini gitu ya. Nanti ya tidak dikenal orang, tidak punya siapa dan seterusnya. Sama saya juga masih sangat masih belajar dari beliau gitu ya. Jadi masih jauh lah kalau dibandingkan saya pengen juga ketika saya meninggal ya ada sesuatu yang dikenang gitu ya. Masa EDP meninggal nggak ada kenang EDP lagi itu kan menyedihkan. Itu seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi kan terlihat ya. Karena imajinatif itu bisa memberikan suatu menghasilkan karya kan ya. Dari mana? Dari masalah masyarakat. Jadi suatu hasil ya, sesuatu teknologi itu tidak harus itu yang muluk-muluk. Yang penting kebermanfaatannya tadi Pak Mika menyampaikan ya. Hal yang sederhana gitu ya, bahkan sesuatu yang rumit itu bisa diselesaikan dengan fisika sederhana. Tadi contoh sengketa masalah antara pengiriman tadi ya, bahan kondensat minyak gitu ya. Itu kan memang kalau bukan orang fisika, ya nggak bisa. Tapi tidak semua orang fisika bisa juga, kalau lupa gitu ya. Ya itu, artinya harus kita pahami. Jadi sebenarnya kalau kita sudah belajar, kan teknologi itu kan dikembangkan dari sains ya. Kalau Anda sainsnya kuat, kemudian rasa ingin menolongnya besar gitu ya, memberikan solusi, maka itu imajinasi itu akan muncul dengan sendirinya sebenarnya seperti itu. Jadi visi kita itu mau kemana? Apakah menikmati hidup atau memberikan solusi? Itu sebenarnya. Nah kalau kita memilih jalan yang tadi memberikan solusi, misalnya, oh kok banyak gempa ya? Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan supaya orang itu misalnya selamat dari gempa? Nah, Anda gunakan ilmu Anda, punya imajinasi itu, punya maksud itu, Anda buatkan alat sederhana, deteksi gempa misalnya tadi. Sama ya, tanah longsor dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang sederhana. Ya, ya. Itulah yang sebenarnya juga ditantang kemarin. Nah, makanya saya bilang buat Anda buat PKM. PKM itu ya isinya kayak gitu. Gitu ya. Jadi ada masalah, sederhana, Anda punya ilmunya, Anda berikan solusi. Gitu ya. Yang masyarakat itu membutuhkan. Nggak usah yang tinggi-tinggi, nggak usah pakai komputer kuantum, gitu ya. Nggak usah pakai apa, yang sederhana saja. Itu kayak tadi. Jadi ada keterpanggilan kita, ada masalah di sekitar kita, kita itu ingin memberikan solusi. Dengan cara apa supaya terlihat? Itu harus cara yang beda, tidak sama kan. Gitu ya. Yang kreatif, itulah legasi kita. Persis sama itu. Jadi ruh atau filosofis kompetisi mahasiswa yang PKM tadi itu persis sama. Jangan-jangan Pak Mikra jurinya salah satunya ya tadi. Karena tadi ya gambar orang itu, orang buta pakai tongkat itu adalah di lomba PKM itu, seingat saya. Jadi kalau Pak Mika jadi juri ya di PKM berarti itu seperti itu. Ya, itu. Kemarin kan tugas minggu ini buat kelompok ya? Sudah ya? Oke ya, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah semua ya kelompoknya. Ya, silakan Anda. Siapa ini ketuanya mana? Valdian mana? Valdian? Ya, Pak. Valdian ada? Nah. Ada, Pak. Oke, sudah. Enaknya gimana supaya saya bisa tahu ada berapa kelompok gitu ya, kelompoknya apa saja, bikin apa? Bikin ini. Google ini ya, Google Form ya yang diisi ya. Biar saya tahu. Boleh kok Google Form nanti biar masing-masing perwakilan kelompoknya input di situ, anggota kelompoknya siapa aja. Iya, kan biar enak ya. Oke, sebenarnya seperti itu. Oke, tadi sama ya. Jadi Anda jangan membatasi diri, oh Anda orang teknik fisika ya, ke fisika ya jangan gitu, silakan gitu ya. Anda menjajah bahasa kasarnya ya. Ke bidang lain itu enggak masalah. Orang teknik fisika, Anda ingin jadi artis juga enggak masalah. Jadi influencer juga enggak masalah. Saya belum melihat alumni teknik fisika TLU yang jadi influencer. Kan. Kalau dokter itu banyak. Dokter dari UI, UGM, Unpad itu saya lihat di Instagram itu influencernya banyak. Bahkan ketua BEM itu jadi influencer itu ada ya yang dari UGM, yang dokter gigi itu siapa itu. Itu misalnya ada. Silakan, misalnya saya 10 tahun lagi lihat ya, Aska atau siapa, Valdian jadi influencer gitu ya. Follower sudah centang biru itu di akun Twitter sama akun Instagramnya misalnya. Tapi ya kontennya ya jangan yang makan bakso tadi gitu ya. Jangan yang lagi pupup itu. Masa kayak gitu, itu
itu Anda termasuk jangan membodohi inilah. Bangsa Indonesia itu perlu orang-orang yang mencerdaskan ya. Jadi justru kita itu harus itu menghanguskan itu konten-konten yang kayak gitu itu. Terlalu menyampah mungkin ya kalau bahasa tapi memang enggak disukai ya. Sesuatu yang serius itu enggak diminati. Ya itu sih, tapi Anda harus punya idealis. Oke. Ada pertanyaan tentang PKM? Kalau PKM jadi kan akhir Desember ya, Anda semester berapa? Itu bisa jadi tugas. Itu Anda kalau bisa lolos, itu nggak perlu TA juga itu. Kalau buat alat ya. Tapi opsional. Boleh kok ambil TA ikut PKM itu boleh. Kan yang ilmunya yang Anda ini kan. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Mau nanya, Kak. Ya. Mungkin saya lupa, Pak. Untuk minggu kemarin penugasan untuk rangkumannya itu ditulis atau diketik, Pak? Ketik lah. Mau ketik nulis aja. Atau ketik, bebas. Ya. Ketik aja lah ya, yang paling gampang. Ketik, Anda screenshot itu ya. Ketik sendiri ya. Jangan malas. Ya. Jangan ngopi paste atau punya teman, itu terlihatan. Ya. Pengumpulannya gimana, Pak? Kan ditulis saya, Pak. Kumpulannya kan berarti minggu depan, kalau ini hari ini mulai, berarti terakhir itu minggu depan, nanti diunggah di ini ya, di LMS. Sudah bisa masuk LMS belum? Belum ya? Sudah bisa, Pak. Sudah, kan? Nanti kan ada link unggah tugas ya? Nggak ada sih, Pak. Di LMS? Itu nggak ada, Pak. Hah? Yang di LMS sekarang, yang topik 2 kan harusnya sekarang itu nggak ada, Pak. Ya kan, belum saya ini kan. Oh. Gitu, Pak. Ini apa ini? Berarti di... Bentar ini ya, ada musibah. Ambil tisu. Enak banget es krim, Pak. Iya, punya anak. Makanya zaman sekarang aja yang ngajar biasa ambil rumah sambil makan es krim. Dulu itu enggak ada. Setahun lalu itu belum ada. Nah, ya. Jadi boleh jadi besok akan... Makanya Anda itu hidup di dunia yang penuh perubahan. Siap jadi bunglon ya. Tidak ada orang yang bisa menasihati Anda dalam tanda kutip ya. Tidak bisa meramalkan masa depan karena sesuatu berubah. Yang paling bisa ya jadilah orang yang baik gitu, itu seperti itu. Saya ambil makan ya nggak apa ya. Oke. Dari influencer. Apaan? Oh, nggak apa-apa. Anda gamer tapi kalau Anda ikut kompetisi Anda berhasil dapat jodoh misalnya di sana. Gitu. Sport, e-sport. E-sport, iya, dapat miliaran itu enggak apa-apa. Terus Anda infakkan gitu ya, bikin masjid itu Anda punya legasi itu seperti itu. Jadi jangan pandang sebelah mata gamer ya. Yang penting itu legasinya apa gitu ya. Enggak apa-apa jadi gamer gitu ya. Jadi gamer, Anda ikut e-sport, kompetisi, menang, dapat berapa miliar. Anda itu santunnya anak yatim, bikin masjid. Wah itu legasi sudah, enggak masalah. Itu asalkan halal ya, dapat jodoh misalnya seperti itu. Bebas sekarang itu, dunia tidak ada sekat-sekat lagi. Ya. Oke. Pak mau tanya hasil recording apa akan di-share juga, Pak? Jarang jaringan saya putus-putus di-share. Pak Kore, Pak BC. Tolong di-stop Pak recording-nya, Pak. Ini sudah di luar kuliah, Pak. Oh, baik, Pak. Di saya stop, Pak ya. Ya sudah stop. Baik-baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Nanti di-share ke saya ya, Pak. Biar hasilkan. Siap, Pak.